Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Otodidak Solidwork ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan bagian kedua atau sesi kedua untuk pembuatan mesin pengaduk dodol ini ya, rancang bangun mesin pengaduk dodol ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu, let's go ya. Kita mulai saja. Di sini sudah jadi ya. Jadi untuk sementaranya kita di sini membuat porosnya. Porosnya itu sendiri kalau kita kasih ukuran itu 879,91. Berarti kita buat porosnya. Jadi kita buat poros dengan diameter sesuai dengan bearing ini, diameter 20, berarti panjangnya 900. Oke. Kita klik new ya. New part kita oke-kan, kemudian kita klik top, kita sketch di sini, kita sketch ya, circle diameternya 20 mili. Oke, kemudian kita extrude boss, kita klik mid plane di sini 900. Oke. Setelah oke, kita save ya. Kita save. Di sini kita buat folder baru lagi. Pengaduk dodol. Oke ya. Poros memang dodol. Oke. Sudah oke. Sudah kita save, kemudian kita klik yang di sini. Jadi ini kita delete saja. Oke ya. Kita save. Assembly kita insert yang ini. Porosnya. Oke ya. Dan kita mat dengan ini. Mat permukaannya dengan ini. Di sini kita buat permukaan dengan jarak 80. Oke kan ya, setelah kita oke-kan, kemudian kita save, kemudian kita lihat lagi. Jadi kita insert komponennya di sini yang cari reducer. Ini cari yang reducer ini. Yang pertama klik yang ini, open. Ya, kita rotate. Oke.
Di sini kita buat part lagi ya. Ya, berarti di sini kita klik lagi. Jarak ini bagi dua, jadi kita match. Ini kita klik yang which match, dan ini. Kemudian kita klik yang ini. Dengan ini. Ikan ini jaraknya itu kita modif ya, menyesuaikan dengan ini berarti. Atas 37. Angkanya kita open. Enter. Oke. Okay. 450 kurang 137 bagi 2. 450 kurang 137. Di dua, enter, oke ya. Kemudian kita oke-kan, oke kita save. Kita lihat update-nya, ini ya. Di sini kita buat 137, 137, 100. 137 kita enter, kemudian kita klik yang tanda lampu lalu lintas, kemudian kita set ya. Nah, oke okay. Kita klik yang measure.
163, berarti kita buat rangkanya 163 lagi. Oke ya, kita sket. Ya, kita buat 163 untuk ukurannya. 163 kita enter. Ini 163 kita enter. Oke. Nah, itu kita klik, kemudian kita klik yang ini, structure member. Ya, kita balikkan. Derajat. Oke. Kemudian kita klik schedule member. Derajat kita klikkan. Oke ya, kemudian kita klik picture. Nih, kita trim. Kebalik ya, dan airnya yang di sini. Oke, kita klikkan, kemudian kita set. Oke, kita lihat lagi. Oke ya. Kemudian kita klik untuk di sini ya. Klik untuk dudukan motornya, berarti di sini kita open part lagi. Di sini kita sket, sket. Sket. Oke, kita klik smart dimension. Di sini kita buat aja itu 300. Ya, 400 lah ya, 450. Coba 450, di sini 450. 450 ini kita enter. Oke. Kemudian kita klik structure member. Oke. Dan kita klik lagi structure member.
Oke, kita okekan. Ya, kita siap. Kemudian di sini kita scan. Terus di sini 200. Oke. Kemudian kita klik picture, kita exit sketch. Kemudian kita klik yang ini. Structure member. Kita klik lagi. Kita mirror, okay. Dan kita macam member lagi, okay, ya, mirror. Kemudian yang di sini kita trim. Oke kan. Oke. Kemudian kita save. Terlihat yang untuk assembly-nya. Oke. Di sini kita klik motornya. Kita insert motor. Kita insert motor. Motornya ini kita match dengan dudukan motor. Match ya dengan dudukan motor. Oke ya, kurang panjang ya teman-teman. Di sini kita panjangkan saja. Oke. Kita panjangkan saja. Tiga ratus juga 300. Kita enter. Oke, kita save. Oke, kita lihat bentuknya yang di sini. Oke ya. Sudah tidak menabrak lagi. Dan kita map.
Nomor 3. Ini nih. Sorry. Advance nih. Ini dengan nih. Topikan. Kemudian kita ini kita hidden semua. Juga kita hidden. Ini juga kita hidden. Oke ya, kita save. Kemudian kita insert komponen poros motor. Motor poros. Oke, kita lihatnya di sub motor. Oke, ini ya ada rupanya sub motor itu di ini dia. Ini met dengan ini. Oke. Itu. Beri. Yes, bismillah. Okay. Dan kita klik untuk yang rangka mesin tidak ada, kita klik yang untuk bodi motornya, kita open. Oke ya, kita open, kita map. Oke. Udah sudah jadi.
klik ini. Ya, kita rotate. Kita mat. Ini panjangnya kurang 1000 meter. Oke. Oke, kemudian kita edit. Met. Sorry ya, ini belum kita met. Met dengan width, kemudian ini, kemudian ini dengan ini. Oke ya, ini editor kita oke kan. Ini kita match dengan ini. Finger yang gede. Klik saja di sini. Kita ini ya. Kita ukur. Jaraknya itu 33. 33 berarti saatnya ini kurang panjang, kita panjangkan ya, open part.
33. Ini ya terus kita skip ya. Kita ekstrakkan. Oke, kita chamfer. Set. Oke ya. Lanjutnya kita lihat. Oke. Porsnya sudah oke. Oke. Ini. Klik. Oke. Dengan ini, oke. Oke ya. Oke, kemudian kita klik ini assembly-nya Bell and Chain. Ini dengan ini. Kemudian ini. Oke, kita klikkan. Kemudian kita klik juga chain bar and chain, kita klik oke. Oke ya, jadi kalau ini kita putar, yang ini juga mutar dia. Oke ya. Setelah itu ini kita klik.
Tiket saja. Oke, pilih ini. Enam. Mana mention lima? Empat aja. Ini enam. Ter. Oke. Tujuh. Delapan. Kita klik extrude cut. Oke, kita exit cut. Oke, kita save. Kita lihat perubahannya. Oke, ini kita match dengan ini. Oke. Jadi bila ini diputar akan putar juga nih.
Oke, kita buat belting. Sini kita assembly plan. Kan. Kemudian kita sket. Assembly, kemudian kita picture dengan strip. Delete. Kita edit. Oke, teman-teman, untuk session kedua sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut untuk sesi yang ketiga ya. Karena laptop saya kemampuannya sudah bunyi-bunyi dia. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu garis.